Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang semua. Kecoh baru-baru ni pasal anak-anak murid Syekh Zainul Asri memujinya dalam sebuah kesidah. Yang kecoh tu lebih-lebih peroleh dan pengikut-pengikutnya lah kan. Tak ada orang lain lah. Dia kata tak boleh memuji dan memuja Tok Guru. Lama-lama nanti mempertuhankan Tok Guru pula. Sebelum tu kita layan dulu kesidah tersebut. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Syekh Zainul Asri, Ya Habibana, Ya Habibana, Nuhibbukum fillah, Antum tabibuna, Antum hamimuna, Antum rabbina. Ya khariq al'ana, ya syekhana, ya syekhana, Syekh Zainul Asri, ya habibana, ya habibana, nuhibbukum fillah, antum waliyuna, antum imamuna. Baik, puak-puak Wahabi kata ni pujian yang sangat melampau. Kalau tengok lirik tu, taklah ada sanjungan yang melebihi Allah dan Rasul. Mungkin pada lirik yang kata pencari adat tu kot. Pencari adat ni atas kata majazi, kalau berlaku pada Nabi, maka namanya ialah mukjizat. Dan kalau berlaku pada wali, maka namanya ialah karamah. Rora pun buat kenyataan dalam Facebook dia. Mungkin dia tak perhati kot. Dia kata, jelas disebutkan dalam lirik ini beberapa perkara. Pertamanya, nama Zainul Asri disebutkan. Yang kedua, engkau wali kami. Yang ketiga, wahai pemecah adat. Pemecah adat boleh jadi karamah atau ma'unah. Tetapi apabila disebutkan wali di dalam lirik ini, maka ia merujuk kepada karamah. Dahsyat sungguh pujian. Apa karamah beliau setakat ini? Itu kata Rora lah. Kata orang ada karamah pun jadi melampau pokok-pokok ni. Jadi dia tanya apa karamah Syekh Zainul Asri. Sebenarnya benda ni bukan isu besar pun yang melibatkan kerosakan agama. Biasalah anak-anak murid nak puji Tok Guru mereka. Bukan Syekh Zainul Asri yang minta dipuji macam tu pun. Dan lirik tu pun bukan melampau. Dikatakan melampau sebab orang yang dipuji tu orang yang memang mereka tak suka. Kalaulah yang dipuji tu mazhar, aku rasa mereka diam je. Mazhar puji Ibn Taymiyah dalam syair ataupun balada untuk Ibn Taymiyah. Mazhar puji Ibn Taymiyah dalam syair dia. Ada tak lebih perleh dan budak-budak Wahabi bising? Kenapa tak bising? Sebab Ibn Taymiyah tu tokoh mereka. Biasalah, mereka buat boleh, orang lain buat tak boleh. Memuji orang bukanlah dilarang secara mutlak. Boleh memuji, cuma jangan melampau sampai berbohong atau menyamakan dengan Allah dan Rasul. Yang dipuji pula, janganlah angkat diri atau rasa riak. Cumanya kalau kita puji Tok Guru kita, yang tak melampau pun lebih perlih kata melampau. Pengikut-pengikut mazhar dan rora pun puji mereka. Yang puji lebih-lebih pun ada. Tapi ada tak dua ketua ini larang pengikut mereka? Jangan puji kami. Tak ada. Biasalah puji orang yang kita suka. Syekh Zainul Asri ni, kalau orang tanya aku dia wali ke tidak, aku jawab, Wallahu'alam. Dan aku akan doakan, mudah-mudahan Allah jadikan beliau wali dan kekasih Allah. Islam suruh kita bersangka baik. Kita tengok pada zahir sahaja. Jadi tak mau cerita panjang, jom kita dengar penjelasan dari Tuan Badal sendiri, iaitu Syekh Zainul Asri, pasal isu ini. Jom kita tengok. Ni timbul isu baru ni. 4 tahun lepas, 2020, hari tu hari Sana Haiwa. Saya pun bukan mau sangat orang sambut-sambut. Tahu dulu orang tak sambut pun. Tapi mereka boleh kena anak murid nak buat. Ra'i mereka. Kalau nak kata tak, kesian kat mereka nak ra'i. Mereka nak buat surprise nak ra'i. Piduk-duk, ikhbal pi qasidah, ya syekhuna. Saya pun sebenarnya, saya tak cakna sangat. Kalimat-kalimat tu. Nampak nak qasidah, qasidah. Tengok-tengok. Ya Syekh Zainul Asri. Lepas tu lala lagu pula. Kan saya suruh pun takkan. Saya nak bela orang nak sambut bersedih. Yang saya sebut lah. Syekh Zainul Asri tau. Teruk sangat tu. Bukan passion saya pun macam tu. Belajar. Dia bukan ada ilmu lagi. Dia tahu kata eh. Tengok-tengok. Sebenarnya tu ialah qasidah Syekh Abdul Rahman Saqaf. Adalah dia awliya. Tapi hak qasidah ni.
Iqbal ni dia tak tahu dia kepala qasidah. Suara dia sedap. Dia pun tak tahu apa kata Tuan Syekh Abdul Rahman Saqaf, wali Allah besar. Dia pergi ganti Syekh Abdul Rahman, pergi Syekh Nur Asri. Lepas tu tak apa lagi. Hak belakang tu ya khariqal adah. Dia pergi ganti Syekh Abdul Rahman, pergi Syekh Nur Asri. Dia pun tak faham apa ya khariqal adah tu apa. Bukan darsa pasien nak puja-puja orang. Kami ada ilmu. Kami berdasarkan ilmu pengetahuan. Kami mengaji. Kami nak tiru Rasulullah. Kami cuba nak berakhlak macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita nak suruh orang kata macam itulah. Khariqal adah tu orang yang mencari ki ada wali. Dia kata ingatkan ni di Indonesia ada hulu melampau, Malaysia pun lampau juga. Tengok-tengok Syekh Zainal Asri. Teruk sangat tu. Kawan tu kalau saya tak maaf mampus dia. Kalau saya tak maaf lah. Jenuh dan buat fitnah. Fitnah ni tidak. Nabi kata al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadha. Fitnah itu tidur. Allah melanak siapa cuba gerak. Tapi saya hormat Dr. Rora. Dia lembut. Dia buat ulasan terhadap kawan hak buat tu. Saya tengok tu. Jadi dia tak kata kat saya direct. Terima kasih lah. Tu orang yang ada ilmu orang kali. Dia tahu cara nak ulas. Yang tak ada ilmu tu, mungkin dia pun nak pegu dengan GSB pun. Ataupun nak bunuh karakter. Itu bukan akhlak Islam. Itu ada hak ulas lagi teruk. Hak ulas. Hak ulas tu melampau-lampau pula. Wow. Khariqal adah. Saya mana ada? Khariqal adah apa? Bukan wali pun. Ulama' pun bukan. Tambahlah wali. Apa perkara menjadi keadaan saya? Hujan pun basah. Pernah tengok hujan sempat tak basah? Wali apa? Tapi wali jugalah. Anak perempuan ramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Ni zaman fitnah. Kita nak lari pun kena juga. Kita nak elak pun kena juga.